Halo guys, kembali lagi di channel Homeware Indonesia. Di video kali ini kita akan memberitahu kalian review dan cara merakit troli atau keranjang belanja beroda. Material yang kita dapat adalah satu buah keranjang besar, 4 buah roda, dan 16 skrup. Kalian pasti penasaran kan? Yuk langsung aja. Kita mau pasang roda ya tadi. Murnya udah kita masukin di dalam. Ininya kita cocokin dulu karena nah, kalau begini dia nggak masuk nih. Nanti kita cocok sampai dia masuk. Nah, setelah itu oke. Kita baut deh. Bautnya sampai kencang. Karena rodanya bisa berputar ya. Dan ini rodanya dari besi, jadi kuat ya. Empat roda bisa berputar semua.
Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Tunggu terus video-video berikutnya. Terima kasih.